Sore lur, kita kumpul-kumpul lur bersama youtuber-youtuber lur. Di sini kita semua nih anggota komunitas drone Solo Raya. Nah di sini lur, ini komunitasnya ya lur ya. Nanti bisa dicek yang mau ikut, khusus warga Solo yang punya drone bisa masuk lah sini. Ini kita moderator semua ya lur, moderator komunitas drone Solo Raya. Ini Mas Nomoko Hobi, youtuber juga lur, punya channel FC semua, ada mobil, ada drone. Ini Mas ini youtuber juga nih, oce-ocean lur, bosan gitu ya lur ya. Kita mau nyoba ini lur, mau nerbangkan drone ini lur. Iya, Pansky X1 Pro. Ah, kalau ada waktu, soalnya ini sudah sore, kita juga akan nerbangkan drone YLS 30 ini lor. Tapi ini sudah mulai gelap, kita coba satu-satu dulu ya lor ya. Oke lor, kita coba terbangkan drone nya ya lor ya. Oke. Lur, pertama-tama ya drone-nya folding kita buka ya, sayap yang depan dulu, soalnya ada kakinya panjang ya lur ya. Yang depan dulu kita buka, terus yang belakang kita buka dulu belakang. Kalau sudah folding kita buka selesai, kita taruh dulu ya lur ya. Nah, kita taruh dulu di situ. Kita siapkan remote-nya ya lur ya. Remote-nya kita siapkan. Dicek ya baterainya ya lur ya. Ya, masih bagus. Kita siapkan dulu. Oke, lur. Ini drone dari JJRC. Ini untuk pengambilan gambar di atas drone Axis Pansky X1 Pro. Ini nanti kita coba seperti itu ya lur ya. Anginnya besar nih lur. Langkah pertama lur, kita nyalakan dulu drone-nya ya lur ya. Kita nyalakan dulu drone-nya, caranya begini. Kita tombol satu kali. Kita tombol lagi, kita tahan. Nah, bunyi. Terus kita hidupkan remote. Nah, sudah bunyi ya, Lur. Ingat, sayapnya harus dibuka semua. Ini baling-balingnya ini harus dibuka semua ya, Lur ya. Terus setting giro yang ini ya lur ya, sebelah kiri ya, setting giro itu tombol tahan. Nah, berkedip-kedip yang merah ini berkedip, selesai berhenti. Terus kompas, ini kompas yang bagian ini ya lur ya, kita tombol kita tahan. Nah, ini kedip-kedip ya lur, pertama diputar seperti ini lur, searah jarum jam sampai bunyi bip satu kali. Terus kamera arah ke bawah ya lur ya, putar searah jarum jam, bunyi bip satu kali. Nah sudah, ini sampai nunggu
lampu hijaunya berhenti lur, kita bisa tahu GPS-nya nanti sudah ngelok. Ini sayapnya dibuka ya lur ya, jangan lupa ya lur. Ini GPS-nya sampai ngelok. Kalau lampunya masih kedip-kedip, jangan sekali-kali diterbangkan. Nanti kalau ada angin besar, drone-nya akan mengikuti anginnya itu ya lur ya. Ingat, nunggu sampai kedip-kedipnya berhenti. Setelah itu kita cari WV-nya ya lur ya. Ini ya lur. Ini lur ya. Ya. Yang ini. Ya, itu tersambung ya lur ya. Sudah selesai. Kita keluar, kita ke aplikasi yang ini ya lur ya. Ke aplikasinya. Bentar ya lur ya. WV-nya lepas ya lur, kita sambungkan lagi ya lur ya. Sudah tersambung ya lur ya, kameranya ya lur ya. Ini ya. WV di handphone, di aplikasi ya lur. Stabil sekali ya lur ya. Ini remnya tidak saya rubah-rubah, tetap drone-nya stabil di tempat ya lur. Sekarang kita naikkan lebih tinggi lagi ya lur ya. Kita lihat perumahan sebelah sana, ada perumahan ya lur ya. Kita lihat. Ini kita sudah sampai ya lur di perumahannya langsung ya lur ya. Untuk gambar perjalanannya drone ke perumahan ini tidak ditampilkan karena anginnya sangat kuat lur, goyang-goyang terus lur. Biarpun gimbal kalau anginnya besar tetap goyangnya akan terasa. Ini sudah malam ya lur ya. Kita kembali pulang saja ya lur ya. Oke, kita pulang ya lur, sudah malam ini lur. Oke lur, drone kita RTH, anginnya sangat kuat sekali lur, saya takut nanti malah terbalik drone-nya ya lur ya. Ini kita sudah sampai di atas areal industri Munggur ya lur ya, sebelah utara Mojosongo ya lur ya, sebelah utara Rejosari ya lur ya. Ini kita turun, drone-nya turun pelan-pelan lur, sudah malam lur. Kita turunkan pelan-pelan. Kita tadi RTH ya lur ya, return to home, berarti pulang secara otomatis ya lur ya. Ini drone-nya sudah mulai turun. Turun pelan-pelan. Ya lur, ini turun pelan-pelan karena sangat tinggi sekali. Dan ini kita zoom ya lur ya, biar saya yang ada di bawah kelip-kelip itu kelihatan. Ini videonya saya zoom, sebenarnya ini drone-nya ketinggian masih 100-an meter ya lur ya. Kita menghindari tower-tower BTS atau kabel-kabel PLN ya lur ya. Ini sudah mulai pelan turun. Kita perlihatkan area bawah lur. Kita sudah turun sekitar 30-an meter ya lur. Drone-nya tidak mau langsung cepat turun. Oke lor,
ini kamera pakai gimbal seperti ini lor, kameranya tidak berubah, tak kena angin goyang-goyang gini, kameranya tetap di tengah ya lor ya. Kita naikkan tetap tengah, turun tetap tengah, goyang-goyang ya lor ya. Lor ini kita goyang kameranya pun tetap di tengah ya lor ya. Lor coba kita pakai remote ini, kita turunkan ya, ini turun kameranya otomatis ya lor, kita naikkan ya, kita luruskan, luruskan ya. Berhubung ini malam ya lor ya, kita tidak bisa mencoba menunya satu-satu. Ini untuk menaikkan dan menurunkan kamera. Yang ini lor, ini untuk menambah kecepatan speed. Ini untuk tombol video dan foto ngerekam ya lor ya. Ini untuk return to home, jadi memulangkan tombol apa drone, sekali pencet langsung drone-nya pulang ya lor ya. Nah, sudah ya lor ya, kita lanjutkan di episode berikutnya, kita coba menu satu persatu nanti ya lor ya. Untuk sementara yang ini ya lor ya.